Siapa ada kata dengan saya? Saya ingat Lee Chong Wei pun ada pernah kata. Saya pun kata pada mereka senang. Kalau you tak kuat mental, you jangan tengok ini social media. Mada dia just focus untuk pastikan you sampai dekat Paris. Mereka faham. Lagi 2 bulan, genap lah. Okay. Genap 2 bulan. Apa yang perlu, apa fasa penting yang perlu dititikberatkan pada Datuk? Jangan push hang ke macam, apa saranan Datuk terhadap? Saya fikir, oh ya. Pada 2 CD lagi kan? Betul. Saya, kita perlu lihat bahawa sukan yang masuk ni semua berlainan jenis. Makna kehendak ataupun kehendak dan kemampuan atlet dan sukan tu sendiri dan tournament tu berbeza. Jadi saya fikir mereka perlu ada tournament untuk mereka masuk, mana-mana atlet lain, sukan yang lain, bahawa mereka memahami. Dan saya memantau semua individu apa ni atlet ni, mereka mempunyai sentimen yang berbeza. Jadi saya fikir macam saya katakan, Road to Gold dan juga Majlis Sukan Negara MSN, both led by our YB Hanam, telah bagi support. Makna kalau kita tengok Road to Gold dan juga dengan ni telah bagi pada tim ni, Anik, Karun Rizal, Kejaran pergi tournament. Jonathan akan pergi tournament world dunia, cuma support RTG, mereka akan pergi training dan pergi awal di Paris. Nanti ada few saya ingat tim sport akan pergi awal di Paris, iaitu badminton di dan juga saya ingat dengan bicycle, ya, bicycle yang akan pergi awal. Selain tu, lain-lain pasukan atau atlet pergi ke tournament yang mereka masuk, dan mereka telah dimaklumkan. Saya rasa jurulatih telah faham, mereka tahu setakat mana untuk mereka, kerana Mike kata tempoh 2 bulan ni pun perlu untuk high competition juga untuk buat. Tapi mereka memahami perlunya keadaan mereka dijaga supaya mereka tidak akan injury last minute. Kerana injury ni kita susah nak kata, ya, injury ni. Tapi mereka perlu berada dalam keadaan kesihatan dan fitness yang cukup kuat untuk menghadapi Olimpik. Kerana Olimpik ni, kalau kita katakan kita nak menjadi juara dunia, kalau you nombor 3 pun, you are nombor 3 dunia, bukan nombor 3 Asia ke pun atau ASEAN. Okay. So, sekarang 18. Dipahamkan ada beberapa lagi tambahan, contohnya golf. Boleh share sikit? Kalau kita tengok daripada golf ni, masih belum. Kalau daripada perbincangan meeting tadi, antara golf semua by 2 Julai. 2 Julai kita akan tahu. Jadi kita memang dah predict 2 atau 3 kalau masuk. Tapi kita akan tahu by 2 Julai. Dan ada few lagi ni, kalau kita selain pada ni, ada swimming, terjun, bicycle, atletik, akan kita tahu pada hujung bulan 6. Jadi pihak MSN, saya ingat dengan persatuan tu sendiri, dan kita memang pantau, di sekretariat kita pantau tentang movement pemain-pemain ni, di mana mereka tengah akan masuk tournament. Dan juga kita akan tahu hujung bulan 6 dan awal bulan 7, latest 4 bulan 7 saya ingat, yang kita tahu berapa semua atlet kita masuk. Setakat ni 18, awal yang kita target 29, tapi mungkin akan bawah sikit ya, atlet. Lagi? Datuk, boleh elaborate sikit apa injury yang sedang dihadapi oleh Shazrin, Syafidah dan juga Zijah? Mana apa ni, Pawas mana? Saya ingat injury yang dia beri tadi tu bukan apa kuat sangat, bukan major this one. Something that put recovery untuk to polish to come back dalam masa terdekat. Saya dapat tu tadi, saya dah lupa to take note dengan ni. Mana? Pawas. You jawab apa yang saya tanya je. Media ni dia nak tanya, tapi tak apa, kita boleh kongsi. Tiga pemain ni, si Shazrin, siapa lagi, Lee Zijia, siapa lagi satu lagi, Shah. Apa lebih kurang dia punya injury dia, saya kata tidak berapa serius, tapi yeah, apa dia lebih kurang dia, okay. From ISN. Untuk Shazrin, kita akan review dia punya MRI besok by Prof Sharif di ISN. Currently ada kita punya treatment, ongoing punya treatment. Sama juga dengan Shah Firdaus, left shoulder injury. This is a past injury, bukan new injury. Dan tomorrow juga dia akan jalani kita punya treatment PRP lah di ISN. Okay. So, untuk Lee Zijia, kita dah communicate dengan fisioterapi dia. So far, feedback daripada fisioterapi dia tak ada serious injury, just a minor injury. Then ongoing treatment lah dari dia punya fisioterapis. Itu sahaja lah. Shazrin tadi tu untuk bahagian mana? Untuk bahagian kerangka tangan dia. Ya, kanan. Ya, betul. Okay.
physician tadi injury kaki ke? Just minor biasa punya injury lah. Tadi yang serius lah. Rezian ni dia cramp. Tepik dia cramp masa tu sikit je. Dia ni beritahu lain tak ada apa. I think they need not to recover for ni. Tapi saya rasa dia pergi Singapura. Saya rasa tak pasti dia pergi Singapura ke tidak ni. Ah, Singapura pun ada possibility. Ha, dengan ni semua. Okay, lain? Ada beberapa atlet yang fokus untuk ke arah meneruskan Olimpik. Apa dia? Tak faham Zul, apa dia? Ada beberapa atlet yang akan beraksi di Paris ni. Fokus dia betul-betul tak arah untuk beraksi. Tidak mahu diganggu dan sebagainya. Apa advice satu untuk atlet-atlet ini? Saya dah beritahu dengan mereka, walaupun cara personal ataupun saya jumpa dan cara-cara teks dengan mereka. Pertama, saya kata mereka, kalau siapa ada kata dengan saya, saya ingat Lee Chong Wei pun ada pernah kata. Saya pun kata pada mereka senang, kalau you tak kuat mental, you jangan tengok ini social media. Maksudnya, you just focus untuk pastikan you sampai dekat Paris. Mereka faham. Jadi mereka kena faham macam mana tu nak manage expectation daripada public dengan public. Dan saya rasa kebanyakan atlet dia kebanyakan faham dengan ni untuk mereka fokus untuk kejohanan Olimpik ni. Walaupun kita tahu harapan peminat dengan rakyat tu tinggi, jadi mereka cukup memahami. Dan saya hanya mengatakan kalau mereka tidak mampu untuk menghadapi dengan untuk netizen ataupun dengan media ni, better let dia fokus apa yang patut mereka buat dan give the best dengan semua. Satu lagi Datuk, bila cakap pasal Olimpik, dia tak arah kepada emas utama lah Malaysia. Maksudnya kita nak divert kepada masyarakat supaya tidak letak harapan tinggi. Tak tidak apa? Tak harapan tinggi, terlalu tinggi pada Malaysia untuk emas utama. Saya kira buat julung kalinya kita mewujudkan road to goal. Yeah, saya ingat anda di leadership menteri ni. Dan saya fikir bila saya selam apa yang menteri ni, kerana kita ni daripada dulu kita tak pernah dapat emas. Jadi saya ingat under dia punya leadership, kita nakkan sesuatu yang baru lah. Bila orang yang mengatakan bila kita nak dapat emas, jadi itulah wujudnya RTG dengan ni semua. Jadi saya memikirkan bahawa semua pihak berganding bahu dan mewujudkan road to goal committee bersama MSN, OCM dan ASN. Dan expectation tu tinggi daripada peminat ataupun rakyat. Dan saya fikir saya sendiri tak kira lah mana pihak, semua OCM, Persatuan Kesukan Kebangsaan tu sendiri, atlet tu sendiri mempunyai pressure untuk deliver. Saya mana-mana saya senang, kita kena usaha, lepas tu kita berserah. Makna kalau kita ada rezeki, kita dapatlah rezeki nanti sebelum 12 bulan untuk pingat emas. Jadi nak katakan kita tak dapat, kita tak ada, itu tak betul. Jadi kita kena go for maximum dan let after 12 bulan akan terjawab. Itu dia yang saya punya fikir. Dan saya rasa place pun saya tegapkan macam tu juga, supaya atlet untuk mereka faham, kerana mereka pun nakkan deliver yang terbaik untuk negara. Datuk berpuas hati dengan jumlah penyertaan Olimpik? Kalau kita lihat Olimpik ni bukan macam SEA Games ataupun Asian Games. Berapa banyak you masuk pun, after that they end the result. People nakkan emas, nakkan dengan ni semua. Saya rasa ini mungkin antara lowest, tapi ada juga yang di bawah 25. Jadi saya ingat mungkin kita 18, mungkin kita dapat 24-25. Kalau kita hantar ramai pun, tapi kalau kita tak boleh deliver pun sama juga. Yalah, kalau dapat ramai bagus, tapi kita tahu yang kita nak pergi ni apa ni Zul, ini dunia punya. Ini bukan you pergi ni mana, you already qualified, you already Olympian dan ada certain standard. You are top 10, betul macam Anik, berapa top 8 ranking, ada langkah ranking. Ini dunia, kita kena realize mana ni semua. Kalau boleh saya nak lebih ramai, tapi saya rasa jumlah ni memang selalunya berpatutan dengan jumlah negara yang kita ada, rakyat yang kita ada. Okay. Untuk jelas itu dari Park Keselamatan. Ya. Sebenarnya ada kebimbangan tentang. Betul. Tadi kita ada meeting, kita akan kita dah kerjasama dengan ambassador. Ambassador apa je? Story sikit je. Saya ada. Ada Alin, tak apa story tadi? Ada dua briefing security hari itu beliau kita di sana.
kerana kita ada attachees menuju sana kan, boleh semua sana. Dan saya tadi ada bincang tadi, kalau perlu kita nak bawa daripada sini, kita boleh bawa. Tapi kita tengah ada communicate dengan ambassador sana, dengan sana, untuk pastikan keselamatan saya, keselamatan pemain ni saya tak risau. Kerana pemain ni semua dalam village, sama tinggal dengan saya. Semua tinggal dekat village yang mana dia kawal rapi dekat sana. Jadi movement dia untuk training dengan semua ketat, untuk pergi game dengan semua. Kerana mereka bukan tinggal di luar, mereka tinggal di dalam village.